Dia nggak bisa cheers. Iya. Kenapa? Kenapa sih? Yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di Indorek TV. Okay, akhirnya video terbaru dari Syahmi Sazili rilis kemarin itu, dan kali ini dia rilis bukan drama spontan ya, tapi drama serius. Iman tak dapat diwarisi, ini kayaknya Ustadz Iyo ya. Drama serius juga, mantap juga, penuh pengajarannya ya videonya. Penuh pengajaran, penuh pesan-pesan. Bagus lah, walaupun serius tetapi masih agak-agak lucu dan masih mantap juga untuk dilihat ya. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran di dalam videonya itu ya. Jadi yang kedua ini seperti apa? Bagaimana mereka bermain dengan skrip? Wah. Dan Yo dengan Asif ini progresnya tambah kesini tambah bagus ya. Terus meningkat ya. Dari segi actingnya, dari segi lucunya, dari segi macam-macam ya. Terus ada peningkatan dari semenjak mereka direkrut oleh Syahmi Sazli ya. Mantap betul lah. Jadi kita lihat Yo, Asif, dan Syahmi Sazli di drama series ini ya. Iman tak dapat diwarisi. Yuk. Kalau ibu kita tak ada sesok, asok, nangis asok. Tengah apa dia sedikit, awon, cerit. Ini yang kemarin ya, aku gak sempat reaction yang kemarin ya, Iman tak dapat diwarisi. Asok, sedih lah sedih. Yuk, yuk anak kau itu besar gitu, tengok tu bini ya. Kau ni besar dah boleh jalan dah, saya wipik dah. Kita kena omak lah diam. Iya yang kemarin ya, aku gak sempat reaction ya. Dia suruh kena pergi beli. Dia suruh kita mandi. Tapi penting lah ni ibu kita ada lagi. Ibu kita bersama kita lagi dan ngabah kita saya lagi. Dia tak ada Allah, tak ada muka. Asal dia ingat Allah. Saya kau ibu kita ni saya ni. Sebab kamu saya. Dia besar kita. Dia besar kita, dia impact kita. Dia ceramah ke rumah-rumah orang ya kemarin ya. Dia beli baju, dia pakai gapo. Dia susu, dia suruh tidur lah. Gapo terjadi panik, kita sabar. Sabar. Kita kena jagalah, kena jaga ya rakyat tu, kena ingat. Nanti lo ni ada. Ibu kita ada lagi, abang kita ada lagi. Lancar betul dia ngomong ya, lancar betul. Panik sikit ya. Yo nyak ngomongnya. Tapi air mata tu berat-berat ngerti lah tu. Kena doa sama ibu kat bapak tu. Kena senyum dia. Giskol tu kena senyum dia, kena rakat dia. Jangan lawa ibu kita. Kita ni kena omak ibu kita diri ni. Dia kena, okay. Kena senyum dia, kena rakat dia. Super lah dengan abang kita pun. Kena senyum, okay. Kena rakat dia. Terima kasih lah Ustaz Yu. Ni Ustaz main mana ni? Mari sejak lagi nak balik ke rumah. Anak lah ni duduk mana? Anaknya kemana memang? Wah sedih nih kayaknya. Bang, nanti jumpa pula deh. Tuh ini anaknya. Siapa jatuh tu? Kamu yang mana? Kak Gen dengan Rio kok? Ya Allah, nak tak mana muka ayah ni? Saya kan kita tengok ni. Kak dah malu kau tengok muka ayah ni. Adulah ayah ni. Boleh tak yang duduk sibuk orang nak pergi mana kau, nak tumpik dengan siapa kau, nak gendong dengan siapa kau? Orang besar lah, ya. Ayuh macam tu besar. Kurang ajar dia sama bapak. Kalau awak rasa nak sangat dia, nikah awak lah. Mungkin tak ada guna. Asik. Ayuh nak, kalau boleh lagi nak cari orang molek lah. Yang awak setawak sikit. Ayuh. Ayuh nak cari orang molek setawak mana lagi, ya? Nak suruh orang cari dekat portal cari jodoh Muslim. Malaysia til jannah dok mai tu kok. Ya dok payo. Ya Allah kak, tolonglah muka ayo ni kak. Malu ah kapo anak ayah aku ni. Kalau ayo malu sangat kau ke kampung,
Eh, ayo giduk dari uteh, ayo sang dengan dia. Astaga. Senek tok lah malu muka ayo tu. Astaga, kurang ajar betul dia sama bapaknya. Enggak apa. Salah aku ya Allah. Kasihan bapaknya. Aku ya Allah. Aku mau minta maaf ya Allah. Ya Allah. Tunggu ayo tak ada. Lalu ayo tak ada nanti, ayo sudah pergi jauh. Dengan ayo diri. Tak jumpa, tak dapat bertemu balik. Wih, sedih betul. Ayo, ayo risau. Wih, mabok dia. Mabok asin. Bagaimana bagaimana? Bagaimana bagaimana? Ngemung, ngemung, kayak bagaimana? Tuh, mana? Nah. Air kan? Air. Minum. Gini. Gini. Dia enggak bisa cheers. Iya. Kenapa? Kenapa sih? Mau botok ni mau lebih jaga. Oh, waktu lebih jaga. Berapa boleh mau kena? Berapa tahun? 5 tahun. Widih. Ya Allah, Ben. Oh, anaknya juga ini Asif. Oh, tu boleh lagi. Dia kacau dia tengah sedap ni. Asif. Tengah ya sedap. Abang kabar dak ni? Abang tu anak ayah. Anak ustaz kabur ni. Ayah mu. Kabur ni ayah mu ni. Oh, no. Ayah. Yang satu tukang mabuk, yang sering pacaran ya. Apa dosa ya Allah. Kasihan betul bapaknya. Ujiannya banyak betul. Biar tobat ya Allah. Aku tak si, ya masih dia Allah. Ya, saya nak baik-baik. Tak silap, saya ngasih gini, tak silap. Aku, benda ni akhir laku. Apa, abis masih dia. Ni semua salah ayo. Ni semua salah ayo. Jadi kami ni baik. Wih. Orang besar dah tahu dah ayah. Kalau orang buat dosa sekalipun, orang boleh tanggung sendiri. Gapa salah ayah? Gapa lagi? Nasib itu. Dikit, dicukup tanah ayah. Gapa ayah suka buat ayah ajar anak-anak. Gapa salah? Ayah lagi. Tapi buat apa? Sebab tu ime. Kau berime nya ayah. Makanya kita orang. Widih. Okey. Gapa lah. Ayo tahu, semua ini salah ayo. Ayo cuma pandang. Nasihat anak okay. Kasihan tapi betul. Tapi dia harus ini. Mungkin ini berseka ayo. Anak kurang ajar semua. Lalu sambung. Ngemeh diri. Tapi ayo nak, anak-anak tak usah ya. Gak punya lagi ayo. Gak punya lagi ayo weh. Gali meh ni, oleh berasi, macam itu. Ayo rela dan miskin. Bagi semuanya. Weh. Kalau iman bisa diwarisin katanya kayak harta, dia rela jadi miskin. Wih, pesannya bagus betul. Mantap. Oke. Oke. Wah, wow, luar biasa pesannya ya, pesan dari Ustadz Yu tadi. Gila, kata-kata yang terakhir tadi mantap betul ya. Bagus video ini, bagus banget. Penuh banget dengan pengajaran, penuh banget dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan kehidupan yang bagus banget ya. Dan ceritanya juga bagus, Asif juga bagus, semuanya bagus tadi, aktingnya bagus semua. Asif tetap lucu juga di sini ya. Tapi aku salut banget dengan pesannya di dalam sini, mantap banget ini. Mantap dapat diwarisi ini, mantap videonya, mantul. Ya, itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Thank you.